Selamat datang di acara Kisah-Kisah Misteri bersama saya Fathan yang akan menemani kemerindingan Anda. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang berprofesi sebagai penggali kubur yang katanya memiliki kisah-kisah yang sangat menyeramkan. Boleh diceritakan kisahnya, Pak? Jadi gini ceritanya. Bandung lu bantuin gue. Mending mau ngelawak lu ya. Aduh, pada bahagia banget nih hari ini. Biasa mang, kalau gayung dikasih apa sih gitu kelakuannya. Biasa mang, jadi spesial sama teror saya. Ya udah jangan pernah ribut dong. Ini dong bikinin satu buat mamang lapar nih. Tadi capek abis nguburin orang sebelah. Orang sebelah. Buat apa tuh meninggalnya? Kabarnya sih kecelakaan gara-gara muter-muter motor. Sayang banget, masih muda padahal. Wah, seru juga tuh. Semoga amal dan ibadahnya keterima ya di sini. Terus ini berarti gak bekerja malah berapa lah? Yang kelima ya? Yang kelima ya. Ini bentar lagi jadi kok. Ini malam, dari mananya lu datang? Iya bang, ini tadi abis ngumpulin orang sebelah. Iya, ini makanya jadi ganti ya. Gak udah ya bang. Udah, lu kaca nih, terakhir. Beres. Oke.
Sin. Cuk, Sin. Gua tinggal dulu bentar ya. Mana lu? Mandi bentar. Mau buncing. Ini belum mau luka nih. Ah, bentar ya. Temen gua sama lu. Untuk mati tidur, bangun mati tidur, mati tidur kan kerja. Ada apa sih bang? Enggak itu bang, pocong bang. Enggak ada yang pocong bang. Astagfirullah. Lain kalian kapan? Ya mandi bang kok. Udah kamu, tapi kamu harus laporan. Ya bang. Ya laporan pagi juga. Terus semua bener, ada pocong di sini. Iya kan tidak apa bang, lu mah kagak percayaan sih. Kayaknya kita harus cari mamang, dia tahu masalahnya. Oke. Ya. Eh lu tunggu sini Jun, jangan lewat aja. Oke. 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 Siap. Lewat. Siang mang. Aduh. Siang. Eh kawan kita. Jadi gini, kita semua digendong sama pocong. Oke. Aduh, kurang poho. Eta kali pocong nak. Astaga. Belum dicopot. Ayo atuh kurang kan. Ayo, kurang. Ayo. Akhirnya selesai juga. Semoga dia tenang di sana. Amin. Jadi sekarang kita pulang. Mari buat kan. Ya, jadi begitu ceritanya. Oh, jadi begitu ya maaf ceritanya. Baiklah, yang terpenting sekarang dia sudah tenang di sana. Terima kasih emang atas ceritanya dan kritikan terus tapi untuk episode misteri selanjutnya di kisah misteri.